ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 9 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam hanya di Trans TV. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Mulai hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Oktober jam 6:30 malam. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021. Hanya di Trans TV. Indonesia, tunjukkan bakat. Sama Aiman? Oh, iya. Pernah pacaran? Iya. Beneran itu pacaran? Iya. Atau iya? Terus mas sekarang gimana? Sudah putus? Oh, iya sudah. Karena jadi sekarang kita juga jadi sahabat ya. Sahabat karena, aja. Karena kita manajer juga sama. Sama gitu. Satu manajer. Jadi kita juga deket. Kenapa putus sama Aiman sih? Udah cocok. Iya, karena mungkin aku juga banyak pikiran. Aku mau pertama itu urusin anak dulu ya. Hmm. Karena sekarang masih enggak. Iya, nggak ada waktu untuk lay pacaran gitu. Aiman pengen serius, kamu belum mau serius? Bukan gitu, tapi mungkin ya udah. Aiman juga mau fokus kerja, aku juga mau fokus kerja gitu. Yeah. Tapi masih saling sayang. Pasti kita sahabat kan. Coba kita latih kebersamaannya. Aku senang loh sebenarnya lihat mereka berdua kayak cocok gitu. Coba kita latih kompilasinya. Udah cocok Aiman lah. Iya. Tapi kamu masih ke kondangan bareng sama Aiman. Iya, karena kita jadi sahabat. Jadi pasti kita juga ketemu. Jadi ini hubungan tanpa status gitu ya? Iya. Kita jadi teman yang baik gitu. Oh gitu teman. Jadi dia belum punya pacar sekarang? Aku kurang tahu sih. Kamu kurang tahu? Kamu sudah punya pacar lagi belum? Enggak ada. Enggak ada? Emang lagi enggak nyari? Enggak nyari juga, enggak ada juga. Nyari dan enggak ada. Coba kita lihat di postingan Katie juga nih. Yang berikutnya nih soal kerja keras. Jadi DJ Katie bilang dia enggak nyari. Apa dia bilang, saya bukan orang yang cari harta katanya. Duit cinta orang bukan karena harta katanya. Dari umur 14 tahun udah kerja. Semua kebutuhannya kamu lengkapin sendiri. Kenapa kamu 14 tahun udah kerja, kenapa? Karena rumah aku juga di kampung ya. Uh-huh. Jadi aku juga mau sekolah kan. Jadi harus, dan aku juga sekolah di kota. Jadi kalau ada past time atau apa kerja, dikit-dikit aku juga mau bantu keroka aku kan. Uh-huh. Gitu. Kamu kerja apa dulu waktu 14 dulu aku tahun? Juga dulu di Thailand itu 7-Eleven ya, kayak minimart gitu. Oh kamu gitu? Iya gitu. Kalau, kasir? Iya kasir gitu karena dia abis sekolah itu dia juga ada jam kan. Mm-hmm. Jadi aku juga part-time, dia juga bayar satu jam berapa ya, gitu. Jadi kamu sambil ya, kerja. Gitu. Jadi itu. Jadi sekarang kamu enggak pengen misalnya kan udah tercapek kan kerja dari umur 14. Enggak pengen cari suami yang kaya aja biar enggak perlu kerja lagi. Ketawa. Karena aku dari dulu ya aku juga even aku ketemu orang kaya tapi untuk aku mungkin hoki atau apa beda ya, aku dari kecil juga mau beri apa juga uang sendiri, nggak pernah dia kasih itu, nggak ada. Aku juga pengen ya, kalau itu aku mau beri mobil, mau tas itu, nggak ada. Aku juga tipe kayak, ya udah aku mau aku beri sendiri. Jadi untuk apa masa depan aku even contoh kayak, wah banyak kayak, tapi aku juga nggak minta-minta gitu ya. Jadi karena gitu. Sudah terbiasa sendiri, beli apa-apa sendiri, jadi tidak terbiasa minta, belajar. Tolong diajarin ini gimana caranya minta dibeliin. Tolong diajarin. Ibu-ibu gak pernah minta ya, mandiri ya? Tapi udah dikasih duluan, laki gue mah baik. Oh iya, jadi dikodein aja langsung kasih. Kalau Christina gimana? Minta sama siapa, gak punya. Ya siapa kek, calonnya? Ya kalau dikasih alhamdulillah. Oh gitu ya, oh ya udahlah berarti kita emang gak ada yang bisa ngajarin gimana cara minta. Ini cewek-cewek, superwoman semua. Coba kita lihat, ini masih bikin konten. Ya kali ini DJ Katie ini mukbangnya juga anaknya juga ikutan. Seperti apa kontennya kita lihat yang berikut ini. Oke, sekarang kita akan sama-sama mukbang untuk bertanya. Aku ada pertanyaan nih, sebuah situasi. Jawab. Apa? Jawab berbarengan. Apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan situasi yang aku bacakan ya? Jawabnya bareng kalau mendengar bunyi.
tapi sambil makan. Jadi nggak bisa pakai gitu. Oke. Sambil makan. Sambil makan. Udah bersih tangannya kan? Udah. Oke ya. Ini kalau kita tadi tanya di JKT kan makan melulu, kenapa badannya kurus ya kan? Ternyata di JKT itu makan cuma dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Habis itu dari jam 12 siang sampai malam dia minum air putih aja. Jadi sekarang ini dia lagi lapar. Lapar banget ya. Tapi aku pengen tanya deh, kamu emang kalau makan pete sama sambal rujak? Biasa aku nggak makan, kalau ini sama ini cocok. Ini harus lagi kayak sambal terasi. Ada ini. Ibu kayaknya udah mulai ya. Kristina agak pusing. Silakan mulai. Sambil makan ya. Oke. Dengarkan ya. Oke. Mulai. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau nggak setuju? Yang namanya mantan suami itu tetap harus nafkain anak walaupun udah cerai. Harusnya setuju. Tapi zaman sekarang susah, Nek. Dapetin mantan begitu. Lu juga sama ya? Setuju nggak setuju? Hal terpenting dalam pernikahan adalah cinta. Setuju. Harus. Setuju. Setuju nggak setuju? Seri curhat di media sosial. Nggak setuju. Janganlah, ngapain? Setuju nggak setuju? Kalau nikah diam-diam aja. Jangan. Tergantung orangnya ya. Iya, tergantung orangnya. Kalau gue mah. Jadi kamu bisa setuju aja. Aku nggak. Maksudnya nggak diam-diam. Maksudnya kalau buat aku nggak perlu rame-rame lagi gitu. Ini rujaknya endol loh. Tapi tetap aja dikasih tahu kan. Tahu. Setuju nggak setuju? Perempuan itu harus kerja dan mandiri biar tidak direndahkan laki-laki. Setuju. Setuju nggak setuju? Nikah muda nggak masalah asal banyak uang. Setuju. Nggak apa-apa, biarin. Jadi nggak ngerepotin orang. Dia kayaknya, sibuk ngomongkan. Setuju nggak setuju? Lebih baik cari pengganti baru daripada balik ke yang lama. Setuju. Seneng banget ya. Sambil terusin makan ya. Aku ini bebas loh, gue belum makan loh ini. Siapa? Belum makan nasi, gak apa-apa lah ya. Terus udah makan rujak sama sambal rujak sama asinan. Ini enak banget. Ini enak juga sih ya, ada garam lebih enak lagi nih ya kan. Enak. Pakai ini juga enak kok. Ini ada satu tamu lagi yang mau aku ajak ngobrol. Ini baru, ini dilamar, katanya dilamar. Maharnya berapa? 3 miliar katanya. Wow. Nah itu masalahnya calonnya yang mana, gak kelihatan calonnya. Kita lihat dulu profilnya Cynthia Ramlan berikut ini. Cynthia Ramlan, artis dan model berusia 21 tahun ini ramai diperbincangkan karena dinikahi seorang pengusaha asal Aceh berinisial SY pada 29 September kemarin dengan mahar 3 miliar dan dibukakan usaha. Pertemuannya bermula dari duduk bersebelahan di pesawat dan saling bertukar nomor handphone. Perempuan yang disangka adik Ola Ramlan ini merantau ke Jakarta sejak 2018 mengawali karir dengan mengikuti ajang modeling dan meraih gelar Miss Popular Photogenic 2020 hingga mendapat tawaran membintangi FTV dan dijodoh-jodohkan dengan Randy Martin karena membintangi sinetron yang sama. Mengapa Cynthia Ramlan masih merahasiakan sosok suaminya? Dan benarkah pernikahannya hanya gimmick semata? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik. Sudah bersama dengan Cynthia Ramlan. Coba kita lihat artikelnya, kita mau ngobrol dulu. Artikelnya bunyinya adalah nih, heboh pernikahan Cynthia Ramlan, maharnya 3 miliar dan dibuatkan usaha, katanya gitu. Tapi kenapa kok suaminya belum dipublish, kenapa? Gak apa-apa sih, soalnya belum mau publish aja. Karena kan belum ini ya, belum resepsi ya. Tunggu resepsi, baru saya publish. Gitu ya. Kapan resepsinya ceritanya? Rencananya sih bulan 11. Bulan 11, ya. Jadi sebentar lagi dong. Sebentar lagi. Ini ketemunya di mana sih cowok kayak gini nih? Oh. Orang mana sih gitu kan ya, simpang siur beritanya cowok mana sih? Apakah benar dari Indonesia atau apa? Oh benar dari Indonesia. Orang Indonesia. Indonesia. Keturunan apa gitu enggak? Enggak sih. Enggak. Pengusaha. Kenapa, kan ini udah resmi menikahnya, kenapa belum muncul fotonya? Kenapa mesti nunggu resepsi? Enggak apa-apa sih, karena menurut aku dia orang penting ya. Oh dia orang penting. Penting tuh masih pejabat gitu. Ada deh. Jadi kalau orang penting kalau diposting takutnya apa? Khawatirnya apa? Iya, belum mau aja gitu. Belum mau aja. Tapi kamu pendekatan berapa lama sampai akhirnya nikah? Kalau pendekatan kita tuh cuma seminggu ya. Oh gitu? Iya. Seminggu dilamar. Seminggu langsung dilamar. Tapi aman kan? Status dia aman kan? Status dia sih aman. Single gitu maksudnya waktu nikah sama kamu? Kalau aku ya gak munafik. Dia gak single sih.
kamu maksudnya tahu itu dan kamu apa ya istilahnya rela untuk menjalani itu? Ya rela sih karena dari pihak dia dan pihak kita itu rela. Oh jadi tidak ada yang keberatan? Tidak ada yang keberatan. Tidak ada yang keberatan. Ini tulisannya Happy Wedding CR dan SJC. Terima kasih. Namanya ada singkatannya ya. Iya. Cuma inisial aja. Inisial aja. Kayak apa sih orang lebih tua, lebih muda, seumuran? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Nasi Kandar.